Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Rininta Wardani. Di videoku kali ini aku mau sharing kegiatan aku nih hari ini. Nah, siang ini aku rencananya mau beli tanaman. Tapi sebelum aku beraktivitas di luar rumah, aku biasakan selalu gunakan body lotion untuk menjaga kulit aku tetap cerah. Dan gak ketinggalan juga, setiap aku beraktivitas di luar rumah, aku selalu bawa body lotion aku. Sudah ada beberapa tempat yang aku kunjungi dan ini adalah tempat yang terakhir. Dan kali ini aku memilih tanaman dibantu sama ibu-ibunya karena aku juga sebenarnya kurang paham banget mengenai tanaman. Yang aku pengen cari itu adalah tanaman lidah mertua. Dan aku dipilihkan salah satunya ya ini. Salah satunya adalah tanaman lidah mertua yang ukurannya mini. Dan aku langsung tertarik, akhirnya aku langsung beli. Selesai aku beraktivitas di luar rumah, aku lanjut untuk beresin kamar aku. Karena tadi aku belum sempat beresin kamar juga, aku langsung aja nih bersih-bersih kamar aku dan aku sekaligus ganti spraynya. Supaya ketika malam hari nanti sudah bisa digunakan dan yang pastinya sudah bersih. Nah, kalau kamu, aktivitas apa aja sih yang sudah kamu lakukan hari ini? Selain aku suka bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, merawat rumah aku juga suka banget ngerawat diri aku. Dan aku suka banget merawat diri aku dengan rangkaian produk dari Scarlett. Rangkaian produk Scarlett yang aku punya ada body lotion, scrub, dan juga shower scrub. Aku gunakan ketiganya supaya lebih maksimal untuk mencerahkan kulit aku. Setelah ini, aku akan jelaskan rangkaian produk yang aku punya dari Scarlett, tapi aku lanjut bersih-bersih dulu ya. Alhamdulillah aku udah selesai untuk beres-beres kamarnya, waktunya aku mandi sore, dan aku mau langsung aja gunakan produk Scarlett aku. Sebelum aku gunakan shower scrub dari Scarlett, terlebih dahulu aku gunakan body scrub tentunya dari Scarlett juga. Untuk body scrub dari Scarlett ini, aku pilih yang varian romansa. Dan ini wanginya tuh enak banget ya. Dan selain itu, yang aku suka dari body scrub Scarlett ini, buliran scrubnya yang halus dan tidak sakit saat di-apply. Untuk penggunaan body scrub dari Scarlett ini, aku gunakan ke seluruh tubuh ya. Jadi ini untuk contoh aja aku gunakan di tangan aku. Dan supaya kamu tahu juga, kalau misalnya tekstur dari body scrub Scarlett ini benar-benar nggak bikin kulit sakit. Karena buliran scrubnya juga halus. Jadi menurut aku, ketika digunakan setiap hari pun nggak masalah. Karena memang aku tuh suka banget luluran tiap hari. Ketika aku menggunakan body scrub dari Scarlett ini, aku gosoknya pelan-pelan aja karena aku juga menikmati dan yang pasti aku jadi tambah rileks. Setelah menggunakan body scrub, kamu bisa tunggu 2-3 menit. Setelah itu, kamu bisa langsung bilas. Wah, gimana menurut kamu? Kulit aku jadi kelihatan lebih bersih dan lebih cerah kan? Setelah penggunaan body scrub, aku lanjut untuk menggunakan shower scrub dari Scarlett juga. Dan ini aku gunakan yang varian Pomegranate. Cara aku ketika menggunakan shower scrub dari Scarlett ini, biasanya aku gunakan shower puff. Tapi ini sih cara aku aja ya, menggunakan shower puff atau enggak ya gak masalah. Karena shower scrub dari Scarlett ini sudah ada buliran scrubnya yang pastinya dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh kita. Dan untuk Scarlett Whitening Shower Scrub ini ada 3 varian, ada mango, pomegranate, dan juga ada cucumber. Setelah selesai mandi, aku nggak lupa juga nih untuk gunakan body lotion dari Scarlett Whitening.
Untuk body lotion Scarlett ini, aku punya yang freshy. Dan menurut aku, tekstur dari body lotion Scarlett Whitening ini mudah banget ya meresap dan yang pastinya nggak lengket di kulit. Dan kenapa aku suka memakai rangkaian produk dari Scarlett? Karena produk Scarlett mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Dan yang pastinya sudah terdaftar di BPOM ya. Dan juga non-test on animals. Nah, gimana menurut kamu hasil dari pemakaian body lotion Scarlett Whitening di tangan aku? Terlihat banget ya perbedaannya, kulit aku jauh lebih cerah. Dan untuk seluruh rangkaian produk dari Scarlett Whitening ini, kamu bisa dapatkan dengan harga Rp75.000. Menurut aku worth it banget ya, karena dengan hasil yang sangat memuaskan, bikin aku ketagihan untuk beli terus produknya. Untuk Scarlett Whitening Body Lotion, ada beberapa varian. Ada Freshy, Fantasia, Romansa, dan Charming. Body lotion dari Scarlett yang aku punya adalah Freshy. Aku suka banget sama wanginya, bikin aku jadi relax dan seger. Dan setahu aku, Freshy ini wanginya itu seperti Jo Malone, English Pear, and Freesia. Dan gak ketinggalan juga, untuk body lotion dari Scarlett ini safety banget ya. Karena bottle lotionnya ada lock-unlocknya, jadi mudah banget nih kalau dibawa kemana-mana. Dan gak perlu khawatir karena gak akan tumpah. Dan kamu gak perlu khawatir, ketika kamu beli produk Scarlett, pastinya aman karena produknya dibaluti oleh bubble wrap. Jadi, produk yang akan kamu dapatkan nanti gak akan rusak. Dan juga, kamu akan dapatkan box eksklusif yang reusable. Setelah aku memanjakan diri aku dengan menggunakan produk dari Scarlett, sekarang waktunya aku untuk masak menu makan malam. Sebenarnya aku udah siap-siap untuk pergi keluar, tapi ternyata hujan lebat dan banyak petir. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk tidak keluar rumah. Makanya aku masak aja deh di rumah. Kebetulan juga, sehabis pulang beli tanaman tadi, aku sempat untuk belanja. Dan sekarang aku mau masak menu yang simpel aja. Meskipun sederhana, tapi buatku sangat nikmat. Di sini aku mau masak tumis cumi, kangkung, tempe yang aku campur jadi satu. Sambil temenin aku masak, nah buat kamu nih, penting gak sih yang namanya ngerawat diri itu? Kalau buat aku sendiri, merawat diri sendiri penting banget ya. Yang pastinya salah satu me time yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menyenangkan diri sendiri. Setelah beraktivitas seharian, ngurus rumah, anak, gak ada salahnya kan untuk kita memanjakan diri kita sendiri. Dan hal yang aku suka adalah dengan memanjakan kulit aku, tubuh aku, supaya tetap terawat dan terjaga kebersihannya. Selama ini menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga, memang banyak keluh kesahnya ya. Apalagi nih ketika harus ngurus anak, ngurus rumah, kayaknya memang udah gak sempat untuk merawat diri kita sendiri. Tapi gak ada salahnya untuk curi-curi waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Aku sangat tahu banget apa yang kamu rasakan dan aku juga merasakannya. Ketika di rumah mungkin cuek-cuek aja ya, gak usah dandan, gak usah rapi di depan suami. Tapi penting juga kan untuk bisa menyenangkan hati suami juga. Nah, dengan cara merawat diri, merawat penampilan kita, gak ada salahnya kan. Kita senang, suami pun ikut senang. Oh iya, kamu juga bisa kasih komentar kamu ya di kolom komentar. Kamu udah pakai produk dari Scarlett apa aja? Bisa tulis di kolom komentar, kamu bisa ceritain pengalaman kamu menggunakan produk dari Scarlett. Aku pengen tahu juga dong kayak gimana sih hasilnya, kamu puas atau enggak menggunakan produk dari Scarlett? Dan buat kamu yang pengen juga beli samaan kayak aku nih produk Scarlett, kamu bisa langsung aja kunjungi official store-nya atau kamu bisa beli di marketplace kayak Shopee dan lain sebagainya. Gampang banget ya, dan pastikan produk yang kamu beli adalah produk yang original. Jadi, jangan sampai salah beli ya. Semoga pengalaman aku menggunakan produk Scarlett ini bisa bermanfaat juga ya untuk kamu. Kamu gak perlu bingung lagi untuk mencari produk lain, karena menurut aku rangkaian produk dari Scarlett ini sudah benar-benar bagus dan yang pastinya sudah banyak orang yang menggunakannya juga. Setelah selesai masak, aku lanjut aja nih. Aku langsung mau makan masakan yang sudah aku masak.
Segitu aja untuk videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jika kamu suka dengan videoku kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.